Okay, hai, assalamualaikum. Welcome to my channel Fresh Adam. Hari ini kita tak akan buat tutorial, tetapi kita akan buat, kita naik train sampai ke gunung tu, sampai ke puncak tu, sampai ke tip. Nama train ni adalah train to tip. Train to tip. To mountain range, puncak atas tu. So okay, okay, jom kita ride. Wait. Sekejap. Sebelum kita kena, okay, kita kena buang dulu. Okay, dah, jom. Okay, dan sebelum kita naik, korang jangan lupa subscribe dan like dan juga share, okay? Jom naik. Okay. Ambil masa berapa minit? Train to tip. So sini adalah village. Ada village dekat tepi pantai ni. Cantik. Sini ada hotel lah. Sini kau hotel lah. Ada homestay. So kalau nak booking, boleh booking dekat kawasan situ lah. Dekat area situ. Area lain tak ada dah. Area situ je. Okay, ni jabatan official, jabatan tempat perasmian apa, train to tip lah. Okay, wait. Okay, kita pakai train baru lah. Sebab kita rehat dulu. Oh, sekejap, ada masalah sikit dengan. Okay, rasalah tu problem dengan ride ni. Tak apa, okay. Sekarang kita naik, naik ke sampai ke tip. Kita panggil ini tempat peranginan lah, tempat tourism, tempat melancur kat atas ni. Okay, tengok. Tinggi. Kita pun dah lepas awan lah ni. Lepas daripada awan. Inilah view dari atas awan. Inilah, inilah satu-satunya stesen dekat puncak, dekat tip, dekat atas awan. Satu-satunya lah. Lembu. Kita boleh turun kat sini. Jom.
tu dia orang. Oh, lama sekali naik. Oh, lama pun nak naik train juga. Okey. Boleh lah. Apa-apa sajalah. Okey. Oh. Ni awan, awan. Aha, kita bawa awan lah ni. Ha, ni tengah-tengah awan. Okey. Kita kat dalam awan sekarang ni. Kalau real life ni berkabus tempat ni. Sejuk. Belajar ni. Sebab atas awan eh. Okay, jom. Kita balik. Okay, sebelum tu semua kita balik. Okay, saya nak tunjukkan dekat korang. Ini. Ini gunung yang kedua lah. Dia terpisah. Yang tu pun yang tu tak lah. Yang tu tu gunung yang lain. Yang ni sebenarnya yang tu tu, yang gunung yang ni ni gunung yang tu tu sebenarnya dia bersambung. Cuma gempa, gempa bumi, dia tanah runtuh lah. Dia tanah runtuh. So dia memecahkan, dia membelahkan tempat ni jadi dua lah. Dulu dia, dia dia dulu ini bersambung tau. Masuk runtuh. So kena hati-hati jatuh bawah ni tak terus mati. Okay, full lah. Ni ray yang tadi, laluan yang tadi. Kat sini pun akan bina, okay, kat sini akan bina jambatan lah. Jambatan gantung, dekat, dekat apa ni nak sambung daripada kedua-dua gunung ni. Dari sini sampai ke situ. Oh, tourism senang nak pergi kat situ. Tak nak turun-turun bawah pasal naik atas balik. Susah. Tu village yang tadi tu. Masa slow ni. Macam tu. Tu tu. Okay. Okay, jom kita naik atas balik. Kat situ banyak homestay. Ada rumah banyak homestay. Homestay banyak. Resort. Resort satu je. Satu atau dua macam tu lah. Setahu saya lah. Okay. So okay. So nak senja dah ni. Kita turun. Balik lah. Turun ke ni balik. Tanah rata balik. Ni tanah tinggi tau. Tanah tinggi lah. Of course lah tanah tinggi. Takkan tanah rendah pun. Takkan tanah rata pun. Bulu bukit ni. Ini banjaran panggil. Main warna bulu. Kalau kau nak tahu yang putih-putih tu kan, yang ada macam ada tiang 1, 2, 3, 4 macam tu kan. Itu tu. Kalau korang nampak lah. Yang tu sebenarnya laluan yang dibatalkan tau. Lepas tu roboh lah. Tuan roboh. Jadi yang ni je lah laluannya. Laluan sampai ke puncak. Sebenarnya laluan ni pergi ke pergi ke tempat lain. Bukan kat sini sepatutnya. Tempat lain. Tapi dah sampai sini. So memandangkan tak ada tempat lain lagi lah nak kita ni nak stop. So tempat yang terbaik, tempat yang paling okey lah, kat sini lah, dekat puncak tu lah. Tu tempat yang terbaik lah. Tempat yang panggil cantik. Tempat yang cantik. Salah satunya tempat yang sangat-sangat sejuk, sangat-sangat cantik, sangat-sangat tinggi, lepas sampai awan. Kalau
tourism banyak kat sini, mestilah ramai kan kat sana kan. Yang naik train ni mesti berapa orang? 10 orang yang naik train ni. Maksimum 20 orang lah boleh naik train ni. Yang tak boleh lebih daripada 20. Ada faktor dia. Ini lama yang tadi. Tak sampai-sampai lagi kot bilik. Okey, ni apa masalah ni? Train tu dia nak pergi ke gunung tu. Kita shuttle lah, kita shuttle tukar train. Sini saja untuk hari ini, dan kalau ada channel ni Fish Adam, dan episod yang seterusnya kita akan buat tutorial lah, tengoklah dulu macam mana ataupun ada train ride lagi ke. Okey, dah tu saja. Dan korang jangan, sebelum kita ni, sebelum habis video ni, korang jangan lupa subscribe, like dan juga share. Okay, itu sahaja like ni. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Ciao.